Berikut ini cara untuk yang namanya menyambungkan internet HP ke laptop, entah itu laptop Asus, Acer, dan lain-lain. Ini bisa kalian gunakan untuk semua merek laptop. Jadi internet HP-nya itu harus pakai hotspot, jadi seperti ini. Nah, kalian tarik HP-nya ke bawah, ada hotspot ini kalian aktifkan. Kemudian kalian tekan lama untuk melihat sandinya. Untuk melihat sandi beda-beda setiap merek HP, tapi kalau di sini kalian lihat pengaturan hotspot. Nah, ini kata sandi hotspot. Kalau rumit, kalian ubah dulu ke sandi yang lebih simple. Contohnya seperti ini. Setelah itu baru kalian hubungkan ke laptopnya. Kalau laptop Windows 11 di sini, nah ini di sudut kanan bawah kalau kalian klik di icon Wi-Fi-nya, aktifkan Wi-Fi, kemudian pilih ini icon ini. Nah, ini ada muncul di sini biasanya. Hotspotnya akan muncul di sini. Jangan pakai hotspot tersembunyi. Kalau pakai hotspot tersembunyi, dia tidak akan muncul. Nah, ini sudah muncul nama hotspot HP. Kalau kalian pakai window lain, di sini ketik di bagian pencarian di samping tombol star, ketik Wi-Fi. Wi-Fi. Ada Wi-Fi setting di sini. Ini ada menu Wi-Fi, silakan aktifkan kalau belum aktif di sini. Kemudian lihat di bagian show available network. Ini ada merek HP kita. Kemudian pilih connect automatically, pilih connect. Masukkan sandi tadi yang kalian lihat di bagian pengaturan hotspot. Kemudian pilih next. Biasanya kalau sudah tersambung dia ada icon Wi-Fi di sini. Ini sudah connected, berarti sudah bisa kita pakai. Silakan dicoba.